Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Heboh tentang Islam Nusantara di mana sekarang mengarah kepada terpecah belahnya barisan umat ini dan juga seperti ada settingan yang secara halus dipersiapkan untuk membelah juga barisan para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bangkitlah ulama-ulama di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke secara pasti menyatakan sikap-sikap mereka. Dalam hal ini termasuk Buya Gus Rizal Gasral selaku Ketua MUI Sumatera Barat dan juga disusul oleh MUI Sumatera Utara melakukan sikap yang sama. Dan insya Allah mungkin akan menyusul juga pernyataan sikap dari ulama-ulama yang lain. Sehingga terjadilah benturan antara majelis ulama daerah provinsi dengan pusat. Dalam hal ini pernyataannya tadi disampaikan oleh Din Samsudin agar tidak usah diributkan dalam masalah Islam Nusantara dan jangan melakukan penolakan. Saya Zulkifli Muhammad Ali dalam masalah ini mendukung kebijaksanaan yang diambil para alim ulama kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan peringatan kepada umat bahayanya Islam Nusantara. Sungguhnya Islam Nusantara versi yang telah disebarkan adalah versi liberal, ya, mengajak untuk menerima, duduk bersama, memahami, bahkan saling seia sekata dengan akidah-akidah, dengan ajaran-ajaran nenek moyang, dengan prinsip-prinsip kesyirikan dan lain-lainnya. Dan ini sangat berbahaya. Para Islam itu datang untuk merapikan dan membersihkan apapun yang salah dari nenek moyang. Seperti kata Rasulullah SAW bersabda, apapun dari budaya-budaya, adat istiadat jahiliyah yang sama dan mirip ruhnya dengan spirit Islam, maka kami terima dan kami kokohkan. Tapi apapun adat istiadat budaya-budaya turun-temurun dari nenek moyang yang berlawanan dengan ruh dan spirit syariat Islam, maka kami akan hapus dan kami akan tolak. Nah, sementara persepsi dari Islam Nusantara adalah bagaimana menjinakkan Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para dai-dai Arab yang masuk ke Indonesia, dijadikan menjadi Islamnya yang tunduk dan legowo, bahkan berbaur menyatu dengan adat istiadat budaya-budaya yang diterima turun-temurun, walaupun itu ada unsur-unsur kesyirikan yang nyata dan sebagainya. Ini jelas tidak bisa diterima, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah luas dari timur ke barat, dari utara ke selatan, sampai hari kiamat. Maka tidak boleh mengkotakkan Islam dengan dalam artian menjinakkannya dan mensesuaikannya dengan wilayah serta kondisi tempatan yang ada di provinsi-provinsi atau daerah-daerah manapun. Tidak boleh. Justru Islam yang menertibkan semuanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inilah Islam yang sebenarnya. Dia yang paling tinggi. Maka dia yang mengatur, dia yang meluruskan, dia yang membersihkan. Bukan kebalikannya, dia yang disuruh jinak, dia yang disuruh patuh, dia yang disuruh untuk tunduk. Dan ini seluruhnya jelas bukanlah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, saya Zulkifli Muhammad Ali pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Juli, ya. Semoga bermanfaat dan teruslah para alim ulama suarakan kebenaran walaupun pahit dan berbenturan dalam rangka meluruskan, tidak ada masalah. Perbedaan adalah sesuatu yang layak untuk kita syukuri selama perbedaan itu tidak membawa kepada perpecahan. Tetapi apabila perbedaan mengharuskan kita untuk terbelah demi menampakkan kebenaran, itulah salah satu jalan atau konsekuensi logis yang harus kita hadapi. Dan kita mesti menghadapinya dengan berkepala dingin, dengan dada yang lapang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.